ada masalah apa sih sama gue? Apa sih? Kok kayaknya sentimen banget gitu? Siapa yang mentisen, orang gak mentisen? Hiiii! Ini gue salah kalau gue jualan. Duduk lo sini. Ya bentar, gue takut hilang. Heh, duduk. Gue kasih tahu ya. Abis Alip tuh bak. Siapa tahu lo gak tahu. Lu tuh ngapain sih? Apply buat beasiswa? Lu kan udah punya daddy. Udah bisa kaya. Tiba-tiba buka butik. Lu nyindir siapa sih sebenarnya? Enggak, gua gak nyindir, gua nyender tuh. Enggak, gua tuh cuman pengen dapat beasiswa biar masa depan gua lebih bagus. Kalau daddy kan yang buat gua jualan. Daddy buat lu jualan? Wow. Oh my God, yeah. Sorry, gue orangnya kagetan. Oh, nggak haus? Enggak. Haus kasih sayang mungkin? Lo marah-marah terus dari tadi? Enggak. Maksud gue gini. Ya. Daripada lo... Halo, Bu. Hai, Laras. Udah terima lo pendaftarannya. Indranya dia bagus-bagus ya ternyata ya. Gak nyangka. Makasih. Bu, mau nanya deh, Bu. Emang kalau orang asing tuh di luar kampus ini bisa makan di sini ya, Bu? Berduaan di kantin gitu sama mahasiswi kita. Wow. Gimana maksud? Maksud lu apa, Sur? Bu. Kalau kita barengan gitu, kata orang kita harus main flop-flop gitu loh. Flip-flop. Satu, dua, tiga. Flip. Coba lagi. Kan udah perjanjian, kalau beda lagi.